Premier League bakal kembali bergulir akhir pekan ini. Dan salah satu pertandingan yang pastinya dinantikan, yaitu pertemuan antara tuan rumah Tottenham melawan tamunya Manchester United. Hal yang membuat back the Lily White, Christian Romero, tak sabar untuk bermain dan melawan bintang setan merah, Cristiano Ronaldo. Karena bagi Romero, Ronaldo adalah sosok yang paling dikaguminya. Dan untuk itu, inilah kekaguman Romero kepada Ronaldo jelang pertemuan antar keduanya akhir pekan nanti. Usai tampil gemilang bersama timnas Argentina dengan dibuktikan raihan gelar Copa America, Christian Romero langsung menjadi incaran klub-klub besar untuk memperebutkan tanda tangannya. Namun, sahabat dari Lionel Messi itu akhirnya memilih Tottenham sebagai pelabuhan selanjutnya, karena Romero berpikir tim asal London itu memiliki proyek jangka panjang yang begitu bagus. Di mana dirinya akhirnya diresmikan dan diberi kontrak selama 5 tahun dengan biaya transfer mencapai 55 juta euro yang menjadikan mantan pemain Atalanta itu sebagai pemain termahal kedua dalam sejarah transfer The Lily Whites. Setelah resmi bergabung dengan Tottenham dan akan bermain di Premier League beberapa hari kemudian, Romero dikejutkan dengan salah satu pemain Serie A lain yang juga memutuskan untuk kembali bermain di Liga Inggris. Pemain yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah kapten timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, di mana pemain berusia 36 tahun tersebut akhirnya kembali memperkuat Manchester United setelah berpetualang selama 12 tahun membela klub lain. Melihat itu tentu Romero paham betul dan tidak sabar untuk bertemu dan bermain melawan Ronaldo di lapangan. Karena sebagai pemain bertahan, ia ingin menguji kemampuannya menghadapi salah satu penyerang terbaik di dunia. Momen itu akhirnya bakal terjadi akhir pekan nanti di lanjutan Premier League pekan 10 antara Tottenham yang akan menjamu tamunya Manchester United. Apalagi menurut Romero, Ronaldo pastinya bakal berusaha keras untuk memberikan kemenangan setelah pada minggu lalu timnya dibabat habis oleh Liverpool 5 gol tanpa balas. Maka kesempatan inilah yang bakal dimanfaatkan oleh Romero. Apakah kemampuan dirinya bisa menghentikan kebangkitan yang akan dilakukan oleh Ronaldo pada pertandingan nanti? Lebih lanjut, meski terkenal cukup dekat dengan Messi, namun Romero tidak bisa memungkiri jika dirinya adalah pengagum berat dari Ronaldo. Bahkan pemain kelahiran Cordoba itu menganggap CR7 sebagai pemain terbaik di dunia. Ronaldo adalah salah satu pemain terbaik di dunia dan bagus untuk memiliki kesempatan bermain melawan pemain seperti itu. Saya seseorang yang selalu ingin bermain melawan tim terbaik dengan pemain terbaik. Dia juga pria yang hebat dan dia adalah seseorang yang sangat saya kagumi sebagai pesepak bola, kata Romero pada TalkSport. Di sisi lain, antara Romero dan Ronaldo, keduanya sebenarnya sudah cukup sering bertemu, di mana itu terjadi di Liga Italia saat Romero memperkuat Atalanta, sedangkan Ronaldo bersama Juventus. Dan dari pertemuan-pertemuan itu, Ronaldo berhasil mencetak 3 gol. Tentu itu menjadi sinyal berbahaya bagi Romero, karena sebentar lagi dirinya bakal menghadapi salah satu penyerang paling menakutkan di daratan Eropa. Jadi itulah kekaguman Romero kepada bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, jelang pertemuan antar keduanya di lanjutan Premier League.